Tegas Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari pula, kunjungan kapal tentera dari China ke Pelabuhan Pulau Pinang tidak sepatutnya dijadikan isu. Jelasnya, kunjungan kapal dari negara luar kebiasaannya mempunyai permohonan dan kelulusan daripada kementerian berkaitan. Setiap tahun ataupun setiap beberapa bulan itu kita akan menerima port call daripada negara-negara ini untuk sebagai sebahagian daripada bilateral kita. Jadi dalam port call ini selalunya kalau di peringkat Kementerian Pertahanan ini memang kita ada perbincangan lah, antara anggota dengan anggota dan kadang-kadang kita bincang juga sebahagian negara itu tentang pertukaran maklumat dan juga kadang pertukaran pengalaman dan seumpamanya. Jadi,